والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والموالاة أما بعد para jamaah kaum muslimin jamaah musholat Baitun Nur rahimakumullah yang terhormati kepada kita Bapak Jaswadi ahli wakaf Bapak Dahlan para sesepuh mudah-mudahan setiap malam Senin ini kita kumpul selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih sehat selalu, masih diberikan nikmat, masih kita menjalankan seperti biasa. Selalu kita memohon awal dalam sesuatu, kita niatkan ibadah kepada Allah SWT diiringi rasa pengampunan. Kalau kita menjalankan sesuatu itu ada tidak sesuai dengan ilmu, baik yang berhubungan dengan hablum minallah dalam hal ibadah, apalagi yang berhubungan dengan muamalah hablum minannas. Diiringi itu semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang amal kita, tetapi memandangnya dengan rahmatnya. Dikit banyak, dikit dengan rahmat itu utama, banyak tidak dengan rahmat maka sia-sia. Yang paling utama adalah khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baik di antara kamu sekalian dalam hadis sahih umurnya panjang, amalnya baik. Wa syarrukum dan paling buruk di antara kamu sekalian man qala umruhu wasai'a amaluhu, umurnya panjang tetapi tidak baik. Dan lebih utama lagi asyaihu ibadatun hasanun, orang tua beribadah itu bagus, walakinna syahu ibadatun ahsanun, akan tetapi anak muda ibadah lebih bagus. Begitu kita melihatnya ke anak muda ke situnya. Kenapa keinginannya banyak, dia tahan untuk ibadah. Kita wajar, kita ibadah mudah wajar. Mau kemana lagi kita? Kalau bukan kita di kuburan nanti, mau kemana lagi? Begitu. Malam ini kita ngaji kurban, sunnah kurban. Kemarin, tahun kemarin kita udah bahas hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang dikuatkan. Bagi orang yang sunnah kurban, pas dia beli itu kurban, maka dihitung dia beli itu jangan motong rambut dan kuku. Makanya panitia bijaklah dalam membeli, jangan belinya masih awal bulan Dzulhijjah, dihitung 10 hari, kukunya panjang amat itu nanti, rambutnya panjang amat nanti. Bijaklah panitia minimal 7 hari udah beli, apalagi 3 hari. Ingat, yang sunnah kurban pas udah beli itu kambing, pas udah beli itu sapi, jangan motong rambut dan kuku. Bilangin panitia ya, belinya jangan lama-lama. Pas 1 udah beli berarti 9 hari. Nah, kukunya panjang banget, ntar merambut rambut mendingan metal. Nah, kuku kayak kuntil anak ya, jelek banget dilihatnya. Pas nyiangin, pas megangin kambing tapi itu orang gak boleh bersih, kok kukunya gak dipotong. Padahal lagi sunat kurban. Di situ bijaknya panitia disinkronkan hukum ada sama hukum di Diki, jadi di ini, biar klop. Selanjutnya di sini dikatakan walil imami ayyuhiya anil muslimina min baitil mal, dan bagi si imam hendaknya dia sunnah kurban bagi orang
bukan karena keterangannya seperti ini tuh. Walil imami ayudhiyatil muslimina min baitil mal. Hendaknya bagi si imam pemimpin dia sunnah kurban bagi orang Islam dari baitul pangkas gitu. Wala yajibu 'alal mayiti 'alal ashabi. Enggak mesti, enggak boleh sunnah kurban buat mayit. Ini enggak boleh. Bahwasanya sunnah kurban untuk almarhum pulang bin pulang, enggak boleh. Sunnah kurban untuk almarhumah, enggak boleh. Yang boleh, yang itu pahalanya buat almarhumah. Sunnah kurban dari si Ahmad yang mana pahalanya untuk ibunya almarhumah, pulangan titik pulang. Begitu. Oleh kita paham begini, jangan sekali-kali ini sunnah kurban untuk almarhum bahagia boleh itu keterangannya. Wala yajuzu anil mayiti, enggak boleh sunnah kurban bagi mayit alal ashohi menurut pendapat sahih. Orang lain mah biarin aja, apalah ngaji gitu ya, kita-kita yang ngaji. Kenapa kalau dibilangin kalau nggak ngaji mantel biasanya, hindari penyakit hati. Terkadang kita niat benar, tapi hati kita ini masih rasanya kayak pengen coba unak-unak, mendingan nggak usah, mendingan diem. Hati malah jadi kalau kita nggak darah tinggi, kalau kita darah tinggi, kebaran belum datang nggak setruk. Nah, hindari, walaupun niatnya benar, tetapi kayaknya ini orang nggak nerima. Mendingan nggak usah coba. Ilmu amalun la zidal, ilmu itu dia malik. Ingat ya, di dalam fikih ini sunnah kurban mazhab kita mazhab Imam Syafi'i. Jangan sekali-kali kopas-kopasan kalau itu bukan mazhab kita ya. Mazhab kita Imam Syafi'i, jangan kopasnya Utsaimin bin Baz, itu Wahabi. Jangan. Mazhab kita cukup orang mengucap syahadat dia boleh nyembeli. Selama dia Islam boleh nyembeli. Nanti keterangannya dapat di sini. Utsaimin bin Baz itu ulama sekarang, dia itu sudah dapat Wahabi. Jangan ikuti Wahabi. Intinya jangan kita talfik. Apa sih tapi pindah mata. Mendingan kita dengan ilmu kita sendiri yang kita punya walaupun dikit, daripada kita ngambil kopas-kopas yang gak tahu ujung burungnya. Begitu. Kenapa ilmu kita dikit tapi udah senang? Punya guru sampai ke rasul. Daripada kopas abrok-abrok pas ditanya gurunya mana, Google. Padahal di Google itu ada Mbak Tarno. Nah udah. Begitu. Mendingan dikit tapi ke sana. Orang-orang dulu nih kalau suku Mabana dolamna. Begitu aja doanya tuh. Waskilin zohimin min zohimin. Orang dulu itu aja. Tetapi dia berkualitas. Kenapa berkualitas? Dapat dari gurunya. Enggak mutul. Makanya orang dulu, orang disuruh baik. Padahal cuman sembur. Kenapa? Karena gurunya dapat dari guru. Guru kita udah pengakam itu dong, usah kita punya orang baik-baik. Bisa jadi ilmu kita ngumpul di mbak. Nah gitu keterangannya. Selanjutnya illa ayusiamia, kecuali ada wasiat masih hidupnya. Kalau saya meninggal, tolong disunahkan kurban. Anaknya dengar, meninggal dia, nah wasiat tuh hartanya dipakai buat kurban. Tapi dalam babaris jangan lebih dari, babaris jangan lebih dari seper.
anak sepertiga. Ini bapak meninggal, punyalah harta, istrinya dapat. Kalau punya anak sepertiga, enggak punya anak seperenam. Ke bawah, bapak bawa apa? Anak. Kalau laki dan perempuan, laki satu, perempuan setengahnya. Kalau perempuan, perempuan satu sam satu. Simpel enggak? Simpel. Terus gimana caranya? Bawahnya bisa kait. Umpama di bapak meninggal dunia, dia punya harta 1 juta ke atas, bro. Istrinya umpama punya anak, maka dapat 1/3. Ke bawah punya anak sepasang, 1/2/1. Maka 1/3, 1/2 desimalnya disamain, berarti 6. Udah begitu. Kalau 1/2 berarti 3/6. Kalau 1/3 berarti 2/3 dikali hartanya. Begitu deh, gampang gak? Gampang. Sisanya buat siapa? Buat saudara almarhum, adik kandung, abang kan. Simpel warisan mah gitu. Yang penting desimalnya sama, sama ini. Konsepnya itu saya bilang itu. Konsepnya seperti itu. Yang menyebutin anak-anak almarhum ke atas. Berarti kalau almarhum laki-laki berarti is almarhumah, ke atas berarti suami, ke bawah kan anak, udah desimalnya di sama samain, dibagi rata. Sebelum dibagi utangnya lunasin almarhum almarhumah. Kedua, belum bagi lagi dibadal. Simpel nggak? Simpel. Kalau kita udah paham seperti itu, nggak ada zamannya itu lagi sampai menggolok-golokkan. Kalau udah paham seperti itu. Kalau si almarhum masa hidupnya dia wasiat, ya lebih dari sepertiga. Kalau dia masa hidupnya hibah. Nih, kamu rumah tanah sono yang 100 meter, rumah tanahnya dari 500. Kamu 100 meter, tinggal sisa 400 masa hidupnya hibah. Buat siapa? Buat anaknya. Tiba-tiba anak-anaknya tidak setuju, maka berhak mengambil itu dua. Bapak menarik kembali dan kakeknya menarik kembali. Kalau anaknya, saudaranya enggak setuju. Simpel enggak? Ngapalah nanti, dibuat ribut, itu warisan. Begitu. Simpel. Kenapa saya bilang begitu? Karena dianggap kewajiban bapak kalau meninggal satu yang belum dia laksanakan, yaitu warisan. Tiba-tiba dari jalan ini bapaknya meninggal, punya anak, punya bapaknya meninggal, naik ke atas istri, istrinya punya anak, anaknya anak ya yatim, jujur-jujur jatuh di air, ibunya masih ada ini, anggar diusul-usul warisan, ibunya masih ada, bapaknya ya meninggal ibunya, ayo belum dibagi itu sepertiga. Bahwa itu terkena ayat dia durhaka sama anak yatim. Sekali lagi, bapak meninggal punya istri, istrinya punya anak, anaknya apa statusnya? Didiemin aja udah dibagi itu warisan. Ibunya meninggal, maka terkena tuh durhaka sama anak itu, makanya minta lahir. Saya jujur, ibu saya masih ada, saya bagi. Dikhawatirin ibu saya punya anak yatim. Udah plong begitu. Apakah ini sekarang dosa perempuan, dosa setengah laki satu, kayaknya adil aja bagi rata? Betul, tapi syariat dulu. Umpama punya tanah 100 meter, lakinya anak cuma 2-1, laki 1, perempuan 2, maka 100 meter itu laki dapat 50 meter, perempuan dapat 25. Ini 150, kata lakinya. Cuman saya kasih lagi kamu. Jadi sama-sama udah warisan dulu, baru hibah. Begitu caranya, jangan langsung pukul rata. Begitu terangnya, memang nyampein ini agak berat, tapi mau nggak mau sampein gitu. Karena zaman
Jadi kalau yang meninggal wasiat, kalau saya meninggal, kalau dikurban di sunnah kurban, maka hartanya dipakai ke sunnah kurban. Cuma jangan lebih dari 1 juta 1/3 berapa? Cuma segitu dikit kan? Dikit. Terus mana-mana yang boleh sunnah kurban? Wajib pihak jazru minat do'i. Dibolehkan sunnah kurban itu sejenis domba umur 6 bulan. Dibolehkan domba. Karena domba itu dagingnya banyak daripada kambing Jawa. Dan domba lebih cepat banyaknya, beranaknya daripada kambing Jawa. Boleh 6 bulan domba. Wasaniu minan maizi, dan boleh umur 1 tahun lebih, 1 tahun lebih daripada kambing Jawa. Nah ini paling banget ya, paling minim banget. Tapi aturnya mau domba mau Jawa itu 2 tahun. Paling bagus tuh 2 tahun. Pokoknya kalau beli 2 tahun udah paling bagus buat abdul. Mana lagi yang boleh? Walibili walbakori, onta dan sapi. Wabatu siwal badan atau ansabatin, boleh onta untuk 7 orang. Yang jadi pertanyaan pada zaman sekarang, 7 orang ini kebanyakan patungannya bukan keluarganya, tapi patungannya orang lain. Dulu pada dasarnya ini hadis, ini keterangan, yang 7 orang itu patungannya keluarga saya, istri saya, anak saya, ponakan saya, jadi 7 semua tuh bisa tidak. Sekarang nggak bisa begitu, kebanyakan orang lah sampai ayo tiap bulan kita kolektifan gitu. Yang jadi pertanyaan, boleh nggak seperti itu? Boleh, kalau nggak boleh malah susah kan. Terus walba kori ansabahatin, dan sapi gemuk 7 orang. Sapi gemuk ada walba kori sapi pakai takna butoh sapi gemuk. Nih patokannya di Indonesia kan banyak sapi. Sapi gemuk 7 orang pakai takna butoh walba koroti. Ini ada 7 orang sapinya. Jelek banget kayaknya ya, ada 7 orang, kurus lagi. Mantap lagi ya. Gila lagi. Pakai bunyi mama. Wasyatu anwahidin, kambing gemuk untuk 1 orang, pakai tanah butuh. Kambingnya gemuk untuk 1 orang, baik domba, baik kambing ya. Jawa. Yusfartu fima yudiyah diumurun. Disyaratkan dalam sunnah kurban ada beberapa perkara. Aha dua, yang pertama antibu penyembeliannya, antibu jenis binatangnya harus disyarat. Ini mah dari keterangan nggak cacat tadi bahas. Ada nggak hewannya itu utama? Ini syarat nggak? Ini syarat satu diterima. Wasani azabiu, orang yang nyembeli. Orang yang menyembeli, penyembelihnya. Siapa yang lebih utama? Makanya jangan sekali-kali tukang sembeli main sembeli aja. Abdulnya ditanya kepada sunnah kurban, karena sunnah kurban yang berhak membeli. Bapak ini membelinya sunnah kurban kan bapak yang menginginkan kami. Wah saya masih grogi, saya pegangin. Nah, ayo saya takut darah. Baru diwakil. Jangan menang-menang hari tukang motong. Potong aja sebenarnya kan kambing orang. Sapi kok abdulnya tanya dulu kepada orang yang sunnah kurban. Nih kalau nanti lebaran bilang nih, apa ada kumpul nih? Kumpul juga kumpul. Tanya nih, kenapa yang beli sendiri udah abdul? Dan saya besar masalah itu enggak. Wah itu yaudah, makanya jangan sekarang banyak. Saya mau sendiri ya, lebih bagus. Tukang sembelih cuma bantu kayak orang nikah.
jawabannya, apalagi jawabnya banyak, sakit kain aja. Pas mau datang, benar itu. Mau lu cuma ngasih buku nikah tanda kan? Begitu. Jangan sekali-kali penghulu itu nikahin, bukan. Penghulu itu, KUA itu tukang catet, blanko doang. Yang nikahin mau walinya, yang nikahin walinya. Jadi kita harus paham mana penghulu, mana wali. Apabila penghulunya telat datang, nikahin aja. Walinya ada, penghulu datang tinggal ngasih bukunya tanda tangan. Kenal orang cengger almarhum, nama bapak siapa? Amin Dahlan. Marah dia. Kalau ada penghulu telat, dia nikahin, disuruh makan, marah. Penghulu sampai bedek, gitu. Nah benar, pas penghulunya datang, benar emang bukan nikahin, dia mah datang cuma kasih administrasi. Kebanyakan kita nungguin jam-jam nikah, lalu enggak penghulu mah tetap catat. Makanya di situ petugas pencatatan sipil. Iya. Bukan nikah. Iya, nikah sipil. Kalau dipahami ya, kalau ada wali, nikahin aja. Begitu keterangannya. Selanjutnya azabihum, yang antaranya lagi azab orang yang nyembeli. Satu, dia orang Islam. Perempuan boleh? Boleh. Perempuan boleh nyembeli? Boleh. Dengan saat dia gak takut darah, boleh perempuan nyembeli. Ibu-ibu menyembeli, kasih aja kalau dia sudah berubah. Kali ini sakit sama suaminya, boleh, ibu nyembeli boleh. Yang kedua, yang kurang sembuh itu jangan sekali-kali tanah pendek. Yang kerja hati-hati, jangan pakai tanah pendek. Tanah pendek tertentu tak botak. Yang penting bentang, tendang lagi mengambil. Jangan, itu ada tukang sembeli disebut jagal juga, tukang jatohin juga, tukang narik juga. Itu tukang sembeli jatuhnya, kalau gak ada tukang sembeli, gak ada yang megangin, nah gak bisa jadi motong. Hati-hati, kalau bisa nanti pas sembeli jangan pakai tanah pendek, ya. Ada yang agak pendek, aku aja. Terus kuasai seluruh waktu. Yang ketiga waktu. Nah ini waktu nih, terutama si khotib nih. Kalau dia ada khotib jangan lama-lama. Aduha artinya irti pau samsi laroksi, naik matahari sekepala. Berarti dia dikit, setengah tujuh udah mulai sholatnya. Setengah tujuh udah mulai. Kalau Idul Fitri jam 7. Kalau Idul Adha setengah 7. Jam 7 kelar karena persiapan buat sembeli. Ini harus paham khotib. Terutama musala masjid, cari khotib yang lagi ngisi nafsu. Udah tahu Idul Adha khotibnya lama. Si lama. Pendek aja khotibnya karena ada yang lebih penting, yaitu sunnah kurban. Terus yang keempat, ayatuna minal ibili wal baqari wal ghanami wa bi'an wa lihan di ayat wal akhbari, yaitu adanya unta, sapi, kambing dan macam-macam itu harus sesuai dengan dalil. Nih, niatnya begini ya, kita membeli hewan kurban itu jadikan dialog. Menyebutkan bismillah itu kenapa sah, itu halal. Aku sendiri nyebut bismillah, dialog sama Allah, ini hewan milik Allah, kembali kepada Allah dengan menyebut namamu ya Allah, bukan nama bismillahnya. Kalau pada
di antaranya jangan sekali-kali pas membeli golongnya ada darahnya di mulutnya itu di antaranya sifat sombong. Nah, tinggalin ya yang begitu tuh. Tinggalin. Menyembeli itu aqrab kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang pas menyembeli, yang membeli enggak ada rasa sedih, enggak ada rasa khusyuk, malah dia tawa-tawa, malah dia merasa mati gitu-gitu macam-macam dan ada hati rasa itu wah saya hebat sekali-kali bisa mati. Gitu. Maka dia belum dianggap aqrab. Karena masih nafsu. Kebanyakan kata Imam Syafi'i orang yang nyembeli ke situ kebanyakan biasa golongnya panjang tiba-tiba udah mangkir ganti pendek merasa asli ada segitu udah cukup pendek lagi nggak ke situ sembelih nggak ke situ kalau jihad silakan asal panjang jadi pendek jihad semakin tangkas dia jihad yang perlu. Tapi kalau ke hewan kurban, gak usah neko-neko, biasa panjang, walaupun pendek bisa, lebih sepanjang, panjang aja. Kenapa? Nabi kita nyembelihnya, golongnya panjang. Jangan neko-neko begini, saya dulu panjang, kalau saya sekarang saya udah manggil, golong pendek, wah kecil, punya sapi, kurang-kurang gitu. Gak begitu kalau tak tahu pada Allah. Dia berarti masih merasa melihat zahirnya pintar motong, tetapi bukan melihat hakikatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong gitu. Sombong, nah itu dilarang. Kok tak taruh jadi sombong. Terus kata Imam Syafi'i lagi, jangan bogolok banyak-banyak yang beli. Dikhawatirin hatinya berubah. Mau lihat golok saya. Padahal golok satu, motornya cuma satu. Gua golok enam. Gila. Sampai ngomong harganya 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Enggak situ sebelumnya. Hitungan kita kayaknya satu golok ini bisa 6 ekor. Udah bawa satu aja. Apa yang bawa banyak? Dikhawatirin timbul sombong. Itu keterangannya. Dan yang paling terakhir nih doanya nih jangan alhamdulillah sudah kasih ya. Allahumma jalna li ilaha taqarraba lillahi ta'ala kama taqarraba Ibrahimu wa Ismailu alaihi wassalam. Kalau jadikan hewan sunnah kurban ini mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana pendekatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Pas udah kelar pemotong udah saya tunggu udah besar kan di grup udah nih pak grup udah di share nah yang beli juga itu besar lagi share lagi nah itu nanti MC nya MC baca MC bisa pak baca nggak apa apa kayak dangdut juga baca MC ini doa ini saya jujur ya, doa ini belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu, karena di kitab saya Abdul Qadir Al-Jilani kitabnya susah bacanya. Kebanyakan Allah meminta, mereka minta, kata kobal. Nah, gitu. Doanya jarang. Coba tanya mas muslim yang lain, belum dapat itu doa. Makanya belum saya dapat, saya yakin, saya share. Jadi memandang saya diiringi dengan hakikat memanjang nabi dan data korban Allah Taala sama takor robat Ibrahimu wa Ismailu alaihissalam. Kalau jadikan hal ini bertakarub padamu sebagaimana takarubnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Fungsi baca itu di mencakup semua panitia. Insya Allah saya akan jalan.
cedera semua. Makanya yang si awal ngomong dia, yang lain jadi pada ingat. Begitu ya. Segitu aja dikit-dikit. Nanti contoh bagaimana hewan yang cacat ini yang enggak boleh, nanti kita bahas. Mumpung masih sebulan lagi. Mungkin bagi yang pernah silakan bertanya. Terkait yang kurban dilarang potong kuku dan rambut selama kita sudah beli hewan sunat kurban. Nah sekarang kalau kayak kita patungan tuh, karena pengalaman ini kan dia patungan terus nanti dalam berapa bulan udah beli sapi udah biru terus bayar nanti gimana? Ya 7 orang belinya 4 bulan dirinya apa belum? Biasanya sih 2 minggu kayaknya 10 jadi belum Zul Hijjah booking oh booking belum lunas belum baru DP ya. Itu belum jual belum karena belum tunai pas tunainya jangan terlalu lama jangan 2 minggu 10 hari dah jangan 3 hari atau 1 minggu jadi hitungannya pas tunai pas tunai